Halo guys, apa kabar rekan-rekan mitra driver dimanapun berada. Jadi aku mau bahas tentang tentang driver online, dan kebetulan saya ini adalah driver online gitu. Tapi saya driver online-nya di car gitu kan. Jadi aku mau bahas kayak why gitu kan. Setiap ada customer tahu nanya, kenapa sih kok lama, kenapa sih saya beberapa kali di cancel gitu sama driver gitu kan. Jadi saya jawab nih ya, ada pesan-pesan untuk customer driver online juga ya. Ini yang pertama ya, ini aku review nih. Ya, kemarin daripada review skincare, review makanan, ini aku review driver online. Belum ada kan yang review ya kan. Ini aku the first time-nya aku review nih driver online. Nah, ini ada ya, ini aplikasinya, aplikasi tuh, lihat kan. Aku masih offline tuh. Aku masih offline. Ini dari Gojek ya. Ini dari Gojek. Boleh cek akun aku ya. Boleh cari-cari lah. Pilih tujuan. Ini ada pilih tujuan nih. Tapi nggak tahu semenjak bulan puasa kemarin pilih tujuan tuh nggak bunyi-bunyi di gue gitu. Nggak tahu di yang lain ya. Ini ada pilih tujuan. Kalian bisa lihat nih. Pilih tujuan. Jadi kalau misalnya pilih tujuan tuh, kalau misalnya gue di Jakarta, gue pengen ke Bogor gitu kan, nyari customer yang arah ke Bogor gitu. Nah, biasanya ada dari Bogor ke Jakarta atau dari mana, Tangerang ke Jakarta, Jakarta ke Tangerang gitu. Biasanya ada, tapi sekarang enggak gitu. At least walaupun di stasiun, gue nggak tahu ya. Di ke Bekasi juga nggak ada. Selama gue dari bulan puasa, gue nggak dapat nih pilih tujuan nih gue review.